فخفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم. Silakan terjemahkan. Terjemahkan dulu, Soal. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang beterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka ada pun orang yang berat timbangannya, timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, dalam kurung senang. Dan ada pun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakallah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada para tabi'in juga sampai hari kiamat. Hadirin kaum muslimin, surat ini diturunkan di Mekah, dan ini hubungannya dengan rukun iman yang kelima, hari kiamat, hari akhir. Dan Al-Qari'ah ini istilah kiamat yang terakhir dalam Quran ini adalah Al-Qari'ah. Sebelum Al-Qari'ah ini ada Zalzalah, Al-Waqi'ah, At-Taghabun, Al-Ghasyiyah, banyak ya bahasa istilah-istilah kalimat. Kalau zalzalah ini menjelaskan tentang guncangnya dunia dengan begitu dahsyat. Kalau di sini beda, kiamatnya ada hubungan dengan apa coba? Al-Qari'ah, kiamat. Apa kena dikatakan Al-Qari'ah itu sebab kiamat? Allati taqra'ul quluba bi ahwaliha. Karena bisa menggemparkan, menggetarkan hati saking dahsyatnya kiamat. Itu qari'ah. Kalau zalzalah itu kemarin dikatakan di dalam surat Al-Haji, wa tadau kull yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu zati hamlin hamlaha wa taron nasa sukara wa mahum sukara walakin azaballahi syadid. Itu zalzalah efeknya sampai orang yang sedang menyusui sampai lepas dari putingnya, orang yang sedang mengandung sampai namanya keluar bayinya walaupun bulan waktunya, namanya prematur, diguncang saking hebatnya guncangan. Nah, di sini kenapa dikatakan Al-Qari'ah dikatakan kiamat? Allati taqra'ul quluba bi ahwalih, karena sangat menakutkan, menggemparkan, mengejutkan hati dengan dahsyatnya kiamat. Mal qari'ah, apa itu qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah, dan apa yang beritahu kepada engkau Muhammad tentang Al-Qari'ah. Di sini namanya pertanyaan yang tidak dijawab oleh Nabi tapi dijawab oleh Allah sendiri. Jawabannya, Al-Qari'ah ini yauma yakunun nasu kal farasyil mabsus.
gitu kan. Kalau dalam surat Al-Zalzalah, yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Di sini jawaban Allah Al-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal parosil mabsus. Pada hari itu manusia itu seperti apa tadi? Seperti Aron. Laron ya. Maka kalau kita mah seperti apa yang dikatakan ada lagi, seperti simut. Kalau simut apa tuh? Belalang ya, seperti belalang yang sedang berterbangan itu. Nah, ini penjelasan Al-Qari'ah yang pertama. Yauma yakunun nasu kal parasil mabsus. Pada hari itu manusia berterbangan seperti laron. Masya Allah. Saking dahsyatnya apa? Dahsyatnya kiamat. Tentu kalau kita sedang berterbangan, kalau manusia pada itu, pasti hatinya juga menggetar. Bagaimana dahsyatnya kalau manusia terbangnya sampai 3 meter, 4 meter, 10 meter, masih keadaan hidup, diterpa angin sehingga bisa ngapung ke atas, pasti hatinya menggetar. Nah, itu Al-Qari'ah. Yang kedua, watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan gunung-gunung seperti apa? Seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Coba lihat kalau ada bulu, bulu ayam ya. Ada bulu, segala bulu aja dah. Terbang. Itu nanti gunung sekarang kelihatannya indah. Wal jibala autada, gunung-gunung akan menjadikan sebagai paku. Wa ilal jibali kaimanusibat, bagaimana kelihat pandanganmu, bagaimana gunung ditancapkan. Sekarang gunung masih ditancapkan. Sekarang gunung sebagai paku, tapi pada hari kiamat watakunul apa namanya jibalu, jibalu kal ihnil manfush. Allahu Akbar. Menakutkan ya. Tapi kita mah mungkin enggak bisa ya, bukan enggak bisa ke sana. Enggak, bukan sangka sana. Kenapa orang beriman itu sebelum kiamat sudah diambil dulu oleh Allah Subhanahu. Allahu Akbar. Dengar saja keeng kita mah ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gunung-gunung halaliber cek orang Sunda teh mah. Manusia seperti laron, gunung-gunung berterbangan. Allahu Akbar. Nah, apakah hubungan dengan hati kita? Takro'ul kulub, pasti hati kita merasa menggetar, takut menggemparkan. Inilah yang dikatakan Al-Qari'ah. Nah, kita kembali kepada perjalanan kita. Perjalanan kita ini baru 3 fase. Alam ruh, alam butun, alam dunia. Alam ruh kita lalui, pernah ditanya oleh Allah, alastu bilobikum, qalu bala syahidna, wahai kaum-kaum arwah, arwah-arwah manusia, apakah kalian menyaksikan bahwa aku adalah Tuhanmu? Maka semua arwah-arwah mengatakan, qalu bala syahidna, mereka menjawab, aku bersaksi bahwa engkau adalah Rabbku. Nah, baru ke alam, dari alam arwah masuk ke alam butun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika dihamilkan oleh Allah, dihamilkan oleh ibu kita, dari mulai sebulan sampai 9 bulan, 4 bulan dikasih ruh kita, masuk ke dalam rahim ibu kita, kemudian Allah keluarkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum samala basarul abida la'allakum tashkurun. Proses yang ketiga kita mengembara di alam dunia yang sangat singkat ini dibandingkan dengan hari akhirat.
Hari akhirat itu dalam surat Al-Hajj, wa inna yauman inda rabbika kalfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat 1000 tahun di alam dunia. Jadi kalau tuan-tuan di sini punya umur 63 tahun, di akhirat hanya sejam setengah, saudara-saudara. Masya Allah, singkat sekali ya. Kita akan menghadapi waktu yang tidak ada akhir. Nanti fase yang keempat kita akan transit. Sebelum menuju akhirat, transit dulu di alam kubur. Namanya alam barzah. Bainal manzilataini. Baina dunya wal akhirah. Di sana manusia ada yang mendapatkan nikmat kubur, ada orang yang sedang mendapatkan azab kubur. Makanya bagaimana caranya kita jangan sampai kena azab kubur habis sholat, habis menyampaikan fil alamina innaka hamidum majid, jangan lupa doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur dan azabnya api neraka. Min azabil qabri wa min azabin nar. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan mati. Wa min fitnati masih dajjal, ya Allah, aku berlindung dari fitnah dajjal. Dajjalnya belum, figurnya belum nampak, tapi sistem dajjalnya sudah ada di Indonesia, betul? Masya Allah. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Itu sistem perang dajjal. Allahu Akbar. Subhanallah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wabli. Bisa ini. Allahu akbar. Wa wahabli, Allah diskon wasian. Wa tub alayya taubatan nasuha. Wa pikni amalan solihan. Allahu akbar. Nah, bagaimana setelah kita di alam kubur nanti ketemu dengan alam kiamat. Kiamat yang kedua. Hancuran. Kiamat yang pertama, zalzalah al-qari'ah, mati semuanya. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kemudian tiupan kedua, manusia akan bangkit lagi, dikumpul di alam mahsyar. Berapa peperi di alam mahsyar manusia? 50 ribu tahun. Demikian dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Manusia berapa puluh tahun? 50 ribu tahun. Menjerit-jerit manusia dalam kitab Sahih Bukhari Muslim dikatakan manusia mencari perlindungan supaya ada Nabi yang bisa memberikan syafaat. Datang ke Nabi Adam, kepada Nabi Ibrahim tidak sanggup, nafsi-nafsi. Datanglah engkau kepada Musa, nafsi-nafsi, kata Musa, boro-boronya paatan. Datang kepada Nabi Isa, kata Nabi Isa, boro-boronya paatan. Maka berbondong-bondong manusia mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan syafaat. Jutaan manusia, makhluk sealam dunia mencari Nabi, ketemu. Setelah begitu langsung Nabi sujud di bawah aras. Kata Allah, ya Muhammad irpa rosaka saltuqta. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, segera minta kau, aku akan beri. Masya Allah. Umati, mana umatku. Yang diingat adalah umat. Bukan mana istriku, mana mantuku, mana cucuku, mana anakku, enggak. Mana Abu Bakar, Umar, Utsman, tapi umati
ummati. Di alam mahsyar, Nabi mengingatkan umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu besarnya Rasulullah. Maka ada orang sapeh mengatakan, apakah sama Nabi Muhammad dengan ayahku? Masya Allah. Ada orang nanya, namanya orang sapeh. Tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang gede, mana yang kecil, enggak tahu. Orang sapeh. Dan ternyata orang sapeh dari zaman dulu sampai sekarang masih ada. Masya Allah. Nabi Muhammad jadi syafaat Rasulullah. Syafaatil uzma di alam mahsyar. Bisa menolong manusia. Sebelum itu Nabi Allah subhanahu wa ta'ala bertanya di alam mahsyar. Dalam jangka 50 tahun Nabi Allah bertanya kepada manusia, limanil mulkul yaum, siapa yang jadi raja di hari ini? Siapa yang jadi raja di hari ini? Siapa yang jadi raja di hari ini? Itu 3000 tahun tidak ada yang menjawab. Dijawab oleh Allah, lillahil wahidil qohar. Yang menjadi raja tunggal hari ini Allah yang maha tunggal, maha gagah. Makanya nanti orang yang jadi raja-rajaan di alam dunia ini pada diem, pada tungkul. Fir'aun tungkul, Raja Paisar, Raja Pahad, Raja Abdullah, Raja Salman pada tunduk nanti. Raja Brunei bakal tunduk nanti ditanya oleh Allah, siapa yang menjadi raja hari ini? Tidak ada yang menjawab. Di sana manusia akan banjir keringat. Di sana manusia akan menjerit-jerit bagaimana menderitanya panas. Kecuali 7 golongan yang tidak akan mendapatkan panas. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemuda dari kecil sampai tua, ibadah tidak terselang. Maksiat tidak terselang dengan pengalaman-pengalaman yang gelap. Sholat tidak pernah ketinggalan, puasa Ramadan tidak pernah ketinggalan dari mulai kecil, itu wasyabun nasyafi ibadatillah. Dia akan mendapatkan payung dari Allah. Warajulun qalbu mu'allakun bil masajid, manusia yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Setiap hari ke Azikro terus, datang ke Jakarta ingat masjid. Datang ke Bogor ingat masjid, datang ke Bandung ingat masjid, itu namanya dari calon yang mendapatkan naungan di alam mahsyar nanti. Yang berkumpul di jalan Allah berpisah karena Allah, yang mereka itu istilahnya digoda oleh seorang isi tempat yang sunyi dengan cantik rupawan, hartanya berlimpah, dia mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Orang yang tengah malam nangis sendirian berdua dengan Allah, papadot ainahu, mengeluar berlinang air mata, itu air matanya bisa menjadikan naungan di alam mahsyar. Yang ketujuh, orang yang infak dengan tangan kanan tidak ketahuan dengan tangan kiri, itulah calon-calon yang akan mendapatkan naungan di alam setelah di alam mahsyar. Hadirin kaum muslimin, baru Nabi memberikan syafaat kepada seluruh para nabi. Nabi memberikan syafaat kepada umatnya masing-masing. Ulama-ulama soleh berikan syafaat kepada anak buahnya, muridnya. Orang tua bisa memberikan syafaat kepada anak. Anak bisa memberikan syafaat kepada orang tua. Jamaah Azikro dengan tamaca Azikro itu bisa memberikan syafaat. Masya Allah. Luar biasa ya. Allah Akbar. Setelah itu di alam mahsyar bagaimana? Baru digiring ke alam hisab. Fasaufa yuhasabu hisabai yasir. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan wa may ya'mal misqala dzarratin syarra. Masya Allah, ini amalan kita setiap ngaji ini diperlihatkan. Tahajud kita tadi malam diperlihatkan, sholat fajar kita diperlihatkan, sholat subuh kita diperlihatkan, sedekah kita diperlihatkan. Subhanallah. Itu dalam surat Al-Zalzalah. Dihisab nanti, diperiksa. Pemeriksaannya pertama pemeriksaan tentang umur. Kemudian apa lagi?
tentang ilmu, tentang harta, tentang jasad kita. Dan pertama ditanya amal adalah apa coba? Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Allahu Akbar. Ada yang satu hari manusia dihisab, ada yang dua hari manusia dihisab, ada yang tiga hari manusia dihisab, tergantung banyak hartanya. Jadi kalau manusia doakan Pak Kiai saya mau beli sawah lagi 10 hektar, kaget. Buat apa? Ya buat kekayaan pribadi, itu semua akan dihisab. Apa hisabnya? Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapatkan itu modal harta, sawah, mobil, duitnya dari mana? Itu pertanyaan yang mengerikan. Min aina wa fima anfaqahu, dan digunakan untuk apa? Masya Allah. Dalam kitab Minhajul Muslim, Nabi Sulaiman alaihissalam dihisabnya 500 tahun. 500. Karena dia paling kaya. Nabi yang paling kaya segala-galanya Nabi Sulaiman. Subhanallah, isinya syarebu. Istananya di depannya inten mutiara berlian. Dan Indonesia termasuk wilayah Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman jadi raja salam dunia. Gudwa syahrun warwahwa syahrun. Sanaja Nabi, walaupun Nabi, tetap hartanya ditanya. Masya Allah. Berapa? 500? 500 tahun. Masya Allah. Maka orang yang bangga dengan banyak harta, berarti memperlambat dia untuk masuk surga karena ditanya. Kalau ilmu, ilmu yang sudah didapat, sudah diamalkan, sudah begitu. Tapi kalau harta, depannya ditanya, belakangnya ditanya. Dari mana? Untuk apa? Masya Allah. Itu di alam sih. Nanti sudah dihisab ada lagi timbangan. Ditimbang kita. Tukang timbang bakal ditimbang. Tukang nimbang emas bakal ditimbang. Tukang nimbang barang-barang di pasar bakal ditimbang. Bukan orang. Amalnya yang ditimbang. Tukang nimbang bakal ditimbang. Allahu Akbar. Ditimbang. Apa di sini dawuhan Allah? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ayshatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan amalnya dengan sholatnya, zakat, puasa, naik haji, sholat tahajudnya dipakai, berjamaahnya dilaksanakan, sholat isrok, sholat duha dilaksanakan, qobliyah ba'diyah dilaksanakan, berbuat baik kepada ibu lancar, punya uang disedekahkan, semuanya diterima oleh Allah, maka itu manusia. Fa'amma man sakulat mawazinuhu wahuwa fi isyatir, akan mendapat disambut dengan radhiyallahu anhum waradu'an. Masya Allah. Saya akan tambahan nih, ada tip daripada ayat ini. Nabi pernah mengatakan di akhir hadis Bukhari, di akhir hadis Sahih Muslim, di dalam Riyadhus Shalihin dilihatkan ada dua kalimah yang pendek dibacanya. Pendek dibacanya. Khopi patani alal lisan. Gitu kan? Gitu. Khopi patani alal lisan dibacanya enteng. Enggak berat. Tapi sakilatani fil mizan, apabila ditimbang dua kalimah itu sangat berat kepada amal. Apa pada amal kebaikan. Habibatani ila Rahman, Allah jatuh cinta kepada orang yang selalu membaca dua kalimat itu. Apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il azim, subhanallah wa bihamdihi.
Hilazim subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Hilazim subhanallah wa bihamdihi. Hilazim subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Hilazim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhan Hil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi. Nah, itu kalimat dua kalimat pendek dibacanya, berat ditimbangnya, Allah jatuh cinta. Dulu di pesantren Pak Peri suka puasa, muasaan pelet, supaya kita banyak yang jatuh cinta sama kita. Ada asihan, ada pelet. Kalau asihan itu bagaimana manusia supaya senang sama kita. Ai pelet mah supaya eta awewe supaya kumaha lieureun ka urang. Supaya bogoheun Pak Peri. Itu namanya pelet. Pelet di pesantren ada jalur putih, ada jalur hitam juga ada. Gitu. Karena manusia kan macam-macam banyak ke pesantren. Ada jalur Quran baca Izqala Yusufu. Ada orang yang baca apalagi falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydahunna. Itu kalimat-kalimat yang tujuannya untuk mencuri hati orang. Gitu kan? Ada kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ada. Ada lagi walladzina amanu asyhadu hubbalillah. Itu di ayat-ayat Quran itu dipengkolkan. Ada juga jalur mantra. Udud aing udud ceri pinang jadi sia cerik aing seri mun bogoh mah tuturkeun aing paneuri kepoh. Eta aja. Ada puasana satu hari panglahiran. Itu pengalaman anak muda begitu kan pengen tahu gitu kan. Manuk dana, manuk dano, titiron, manuk asihan. Isun anyaluk dodo nu jauh pang deketkeun nu deket pangemetkeun mangka welas mangka asih atina wong sajagat. Itu namanya asih. Bagaimana supaya jangan kalah kita dengan saingan orang nu ngariung juga lutung nu ngaran juga monyet nya aing jelag sorangan kos Arjuna. Untuk menjaga saingan itu namanya mantra. Itu di pesantren ada jalur dipuasain. Tapi jarang ada orang yang mengatakan Pak Kiai minta amalan untuk melet Gusti Allah, gak ada. Belum ada ya. Ada seorang tamu satu pun tidak ada. Pak Kiai bagaimana Allah supaya jatuh cinta sama saya. Adanya bagaimana Pak Kiai saya punya ada tetangga cantik supaya jatuh cinta sama saya. Bagaimana supaya dunungan saya jatuh cinta sama saya. Bos saya supaya baik sama saya. Begitu pasien yang datang. Tapi jarang orang yang belum pernah mengatakan Pak Kiai minta wiridan bagaimana Allah supaya jatuh cinta kepada saya. Padahal ada jawabannya. Jawabannya ada. Kalimatani. Kalimatani khafifatani alal lisan. Saqilatani fil mizan. Kemudian habibatani ilar rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kalimat untuk melet Gusti Allah. Masya Allah. Untuk memikat bagaimana Allah supaya jatuh cinta kepada kita. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Hil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Itu yang dikatakan mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ayshatir radiyah.
Barang siapa yang berat amal ibadah kebaikannya, terutama kita banyak membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, insyaallah fahuwa fi isyatir radiyah. Dia akan mendapatkan kehidupan yang dicintai oleh Allah, yang senang, yang memuaskan. Radiyata mardiyah, dia ridho, Allah pun ridho, insya Allah. Mudah-mudahan ya kita termasuk itu, amin ya rabbal. Yang diterima sholatnya, puasanya diterima, zakatnya diterima, tholabul ilmiyah diterima, baca Qurannya diterima, baca sholawat diterima, insya bahwa fi isyati radiyah. Dan jangan lupa sekali lagi, bagaimana ada dua kalimat supaya Allah jatuh cinta di dunia dan akhirat, apa bacaannya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, sok ada di tambahan pakai astagfirullah, itu riwayatnya lain lagi. Ada sahabat Nabi yang curhat kepada Nabi, ya Rasulullah, kehidupan saya ini sempit sekali, mencari rezeki susah, mengejar-ngejar rezeki, rezekinya tambah jauh. Waduh. Maka Nabi mengatakan, kali Anda belum dapatkan kalimat yang kalimat itu, rezeki bisa mengejar kalian. Jadi sekarang hari ini ada orang yang mengejar dunia tapi tidak dapat-dapat, ada orang yang dikejar-kejar dunia. Ada sekarang. Apa sih itu? Tinggal nambahan saja astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astag. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Itu doa untuk mengemat supaya rizki jatuh cinta kepada kita. Dikejar dulu dunia insya. Nah, setelah sahabat mengamalkan itu, dia benar-benar mendapatkan rizki yang berlimpah ruah dan bisa memberikan kepada orang lain. Siap mengamalkan? Siap amal? Insya Allah. Bagaimana di alam dunianya sholat tara, zakat tara, puasa tara, tapi Islam. Islamnya Islam tara. Islamnya Islam tara, Allahu Akbar. Tapi Islam, Islam. Sholat, tara, puasa, zakat, tara. Komo, munggah, munggah haji, naik haji. Allah. Ngaji, tara. Tapi pas manehna maot, pas sholat manehna pangharupna. Setelah dia meninggal, hebat dia. Diamnya itu paling gak depan. Seumur hidup, bukan seumur hidup dia mah ya, seumur di alam dunia baru masuk mas, itu pun nyawanya sudah gak ada. Masya Allah, di depan dia, Masya Allah. Terus ada ditanya kan abis nyalatin, kaifa tashhaduna halal mait fid dunya khair, bagaimana persaksian kalian orang ini baik, kata tetangganya, waduh gawat deh, gak sanggup gua bilang baik, tara sholat kata jelma. Masya Allah. Bagaimana? Allahu Akbar. Nah, orang semacam itu bagaimana? Wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang ringan timbangannya, kosong timbangannya, Masya Allah, kasihan ya. Barang siapa yang kosong timbangannya, Allahu Akbar. Oh, yang ringan timbangannya sama sekali tidak ada. Amalan sholat enggak ada, zakatnya kosong, puasa kosong, tidak ada catatan, kasihan, Masya Allah. Maka bagaimana nasibnya? Fa ummuhu hawiyah. Dia akan masuk ke dalam penjara akhirat namanya hawiyah. Bertanya Allah, wa ma adraka ma hiyah? Tahukah engkau Muhammad apa itu hawiyah? Dijawab oleh Allah, narun hamiyah, Allahu Akbar. Narun hamiyah, api yang menyala, Allahu Akbar, menyedihkan. Narun hamiyah Aisyah, syadidatul hararah, yang sangat panas, saudara. Kalau seandainya
api percikan api neraka dilempar ke alam dunia, pasti angus semua di planet bumi. Saking panasnya neraka. Maka habis sholat jangan lupa, Allahumma ajirna berapa kali? 7 kali. Karena neraka itu pintunya ada 7. Jahanam, Jahim, apalagi neraka Wel, neraka Sakor, neraka Hutomah, neraka Hawiyah. Masya Allah. Maka dari sekarang, apabila jamaah zikrah kaum muslimin di mana saja berada membaca Allahumma ajina minanar faqalatin nar, maka neraka pun berkata, ya Allah, saya tidak mau menyiksa orang yang selalu membaca Allahumma ajirna. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat dari api neraka. Dan jangan lupa doa sapu jagat. Ini doa sapu jagat ini harus dipikir dengan bapak-bapak. Jamaah kaum muslimin, para pemirsa azikra di mana saja berada, coba. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati, ujungnya wakina. Saya dipikir-pikir, apa maksudnya ya wakina azabanar? Jadi wakina azabanar itu jangan sampai kita masuk surga, singgah dulu, transit dulu ke neraka. Memang ada orang yang transit dulu. Ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Masya Allah. Kita mah wakina adzabannar, 1 menit pun jangan, ya Allah, enggak kuat masuk. Jangan-jangan 1 hari, 1 menit pun jangan kita bersinggah dulu ke neraka, jangan. Wakina adzabannar. Nah, maka hadirin kaum muslimin, kita sudah dengarkan surat Al-Qariyah ayat 1 dan 11, ternyata bagaimana dahsyatnya kiamat. Allahu Akbar. Yang pertama tadi, yauma yakunun nasukal parosil. Yang kedua, watakunul jibalukal ihnil. Allahu Akbar. Jadi kita waktu yang sangat singkat ini sibukkan dengan sholat berjamaah, datang sholat qobliyah, ba'diyah, datang sholat isrok. Jam 8 ada duha, sholat duha, jam 9, jam 10 waktu duha masih ada, jam 11 masih ada, jam 12 kurang 15 menit juga terakhir itu waktu terakhir untuk sholat duha. Insya, untuk apa? Untuk pembekalan kita ditimbang nanti di yaumil. Sedekah kepada fakir miskin jangan lupa. Insya Allah. Ya. Kita infak sodakoh kepada azikro jangan lupa. Untuk apa? Untuk amal kita di sana. Insya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma zakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrapan nahar waj'alhu lana hujatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinina ya Allah, Allahumma aslih lana dinana ya Allah, alladhi huwa asmatu umurina, wa aslih lana dunyana ya Allah, allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana ya Allah, allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma aj'al khairu umurina akhirahu wa khairu a'malina khawatimahu wa khairu ayyamina yawma nalqaka fi. Allahumma inna nas'aluka isyatan haniatan wa mitatan sawiyatan wa maradan wa makhziyin wa la fadih. Allahumma inna nas'aluka khairul mas'alah wa khairul du'a wa khairul najah wa khairul ilmi wa khairul amal wa khairul sawab wa khairul hayat wa khairul mamat wa sabitna wa sakil mawazinana wa haqqiq imanana warfa' darajatina ya Allah wa taqabbal salatana ya Allah wa aghfir khathiatina ya Allah
wa nas'alukal ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima magfiratika wa maghfiratika wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wa najata minan nar. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizid dunya wa azabil akhirah. Allahumma aksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksyatika min ta'antika ma tubaliguna biha jannataka wa minal yaqin ma tuhawinu bihi alaina masoibad dunya wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwatina mahyaitana waj'alhul warisa minna waj'al sa'rona ala man zolamana wa nusurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagu ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma la tada' lana zamban illa ghufartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaytahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma hafaz masjidil aqsa ya Allah. Allahumma hafaz min al masjidil aqsa ya Allah. Allahumma hafaz al masjidil aqsa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.